bantu orang ini. Ada apa ini Bang Jali? Biasa saja Pak Ustadz. Bahan-bahan makanan buat anak-anak yatim. Kok banyak? Lebih awal dari biasanya. Sebentar lagi harga-harga pada naik. Tidak ada diskon untuk yatim piatu. Saya pulang duluan, Bang Jaki. Iya. Permisi. Kenapa ya, Pak? Banyak yang berebut menyalami Bang Jaki. Bang Jaki itu perlu dicontoh. Orangnya dermawan, suka bersedekah, dan rajin bayar zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang? Sini. Kalau sudah besar, mau jadi apa? Seperti Bang Jaki. Bang Jaki itu dermawan loh. Ya bagus kan, berarti banyak rezekinya. Dah. Maaf Bang Jaki, ini butuh sumbangan. Apa tidak terlalu besar sumbangan untuk yayasan anak yatim ini, Bang? Menurut Ustadz bagaimana? Mereka yang tidak peduli kepada anak yatim adalah orang yang mendustakan agama. Harta titipan Allah semata. Ibu ini bagaimana sih? Banyak amat ikut arisan. Kebutuhan kita kan banyak, Pak. Dengan arisan itu, beban ibu kan jadi lebih ringan. Sebaiknya kita dahulukan kebutuhan anak yatim ketimbang kebutuhan sendiri. Bapak ini lebih penting orang lain ya daripada aku. Kalau kita banyak bersedekah, rezeki kita akan bertambah, Bu. Dengar itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Murni, apa benar ibu kena penyakit tipes? Baru gejala, Pak. Oh iya, Bu. Kenapa sih kamu bisa kena penyakit tipes? Kata dokter karena makannya sembarangan. Kalau sakit baru terasa. Sehat itu enak. Kalau sehat kadang lupa bersyukur. Tumben, Bang Jaki. Baru kali ini saya lihat Bang Jaki antri di ATM. Setiap akhir bulan saya sering antri juga. Silakan, Pak. Cepat amat Bang Jaki. Kalau kita membayar zakat melalui transfer, memang cepat dan tidak repot. Berita kriminal hari ini. Seorang pemuda meninggal dihakimi massa karena mencuri sendal di komplek perumahan. Ia terpaksa mencuri sendal karena perut lapar. Astagfirullah. Kalau tidak ada keadilan sosial, kejadian seperti itu mestinya tidak ada. Pak, ini kembaliannya kelebihan. Terima kasih, Dek. Alhamdulillah, ternyata masih ada orang yang jujur. Ini yang pernah diceritakan Pak Ustadz. Jujur serta ikhlas menjauhkan diri dari perbuatan zalim.